Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, cikgu akan tunjukkan bagaimana mencipta folder projek dan mencipta database pendaftaran menggunakan Microsoft Access. Okey, gerakkan mouse kepada ruang kosong pada desktop, right click dan pilih new dan seterusnya folder. Typekan project. Pada folder project lah kita akan menyimpan pangkalan data pendaftaran. Untuk membuka perisian Microsoft Access, klik pada bahagian search, kemudian typekan access. Okey, klik pada icon access di sini. Seterusnya klik pada blank database. Kemudian kita akan menyimpan fail ini ke dalam folder project. Untuk tujuan itu, maka kita klik pada button ini, button browse for location. Okay, klik pada desktop dan pilih project. Open. Dan pilih OK. Dan kita namakan database ini pendaftaran. OK. Kita semak sekali lagi. Nama database ialah pendaftaran. Kemudian folder yang kita akan simpan ialah folder project. Maka kita klik pada butang create. Maka akan terhasillah pangkalan data pendaftaran.